Proposal doktoral Bayu akhirnya disetujui. Bayu akan menjadi dokter termuda di kampus. Oke, sekarang boleh panik. Oke. Satu lagi. Ternyata lo sama Ana pernah pacaran. Jadi lo mantannya Ana, bro. Kok lo gak pernah ngomong sih sama gue? Enggak, ya... Hei! Saka, gue duluan ya. Saka, gue tahu lo emang atasannya dia. Lo bisa nyuruh dia ini, itu. Tapi dia lebih milih untuk cerita semuanya ke gue. Jadi sekarang Ana sudah resign. Dan saya mau kamu menggantikan Ana. Handle semua project, termasuk event anyer. Emang gak kelar-kelar ya lo sama Saka? Ya lo maunya gue gimana? Gak usah kerja gitu. Terus adik-adik gue mau makan apa? Coba enggak, enggak. Gue gak apa-apa lo kerja. Gue gak apa-apa. Gue seneng banget. Gue cuman gak ngerti kenapa lo harus kerja sama orang yang gak ngehargain lo. Terutama orang itu Saka. Masa lo gak bisa ngelihat sih? Siapa yang bener-bener peduli sama lo dan siapa yang enggak?